Beberapa bulan lalu, Houthi telah membaca kapal kargo Galaxy Leader milik Israel. Kini kapal hasil bajakan itu pun dijadikan sebuah objek wisata domestik. Dikutip dari almonitor.com, kapal tersebut telah lebih dari 2 bulan disita oleh Houthi dan menahan awak kapalnya. Sementara untuk dijadikan objek wisata, para wisatawan ditarif $1 untuk satu kali perjalanan. Pengunjung khususnya laki-laki dapat menaiki perahu kayu menuju kapal kargo itu. Selain itu, kapal tersebut kini telah dihiasi dengan bendera Yaman dan Palestina. Di dalam kapal juga terdapat spanduk yang menampilkan slogan-slogan anti-Amerika dan anti-Israel. Di atas kapal, beberapa pengunjung menampilkan tarian tradisional yang menampilkan belati yang banyak dibawa orang Yaman diikat pinggang mereka. Penampilan mereka pun diiringi dengan nyanyian yang memuliakan Houthi. Saat ini, awak kapal kargo Galaxy Leader masih ditahan kelompok Houthi Yaman dan belum diketahui keberadaannya. Pengunjung pun juga tidak melihat 25 awak kapal yang merupakan warga Bulgaria, Filipina, Ukraina, dan Meksiko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.